Sesaat lagi Anda saksikan Kultim yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salah satu yang membuat kita gampang menjadi munafik adalah senang dipuji dan takut dicaci. Orang yang begitu senang kepada pujian, penghargaan, penghormatan, cenderung hidupnya membangun topeng. Topeng dibagus-bagus padahal isinya busuk. Kendaraan bisa dibuat bagus, penampilan dibuat bagus, tapi dia tidak sempat memperbaiki hati. Mengapa? Karena orientasinya hanyalah pujian, penghargaan, penilaian makhluk. Tetapi orang yang akan bahagia, rumusnya sederhana. Jangan pengen dipuji dan tidak takut dicaci makhluk. Kenapa? Karena Allah Maha Dekat. Makhluk itu tidak tahu apa-apa. Kita dipuji, dihargai, dihormati bukan karena kita mulia, hanya karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Hanya itu, seakan-akan dirinya mulia hanya karena topeng. Mobil bagus hanya kaleng, rumah bagus hanya tanah, pakaian bagus hanya kain. Tidak ada artinya kalau pribadinya tidak bagus. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, ingin bahagia, jangan takut dihina orang. Caci, puji, ember jatuh, sama. Hanya getaran udara yang merambat. Kita bangga dengan pujian karena memang tamak terhadap penghargaan. Kalau mau jujur, apa yang mau dipuji dari diri kita? Kalau kita berani jujur, membongkar dan melihat diri kita yang sebenarnya, tidak ada yang cocok pujian. Kalaupun kita dihina, jauh lebih bagus penghinaan orang kepada kita dibanding kehinaan kita yang asli. Pertanyaannya bagaimana supaya kuat menghadapi penghinaan? Gampang. Menciptakan kita, Allah. Yang menghidupkan kita, Allah. Yang mengaruniakan rezeki, Allah. Yang mengangkat derajat, hanya Allah. Yang memberi pahala, hanya Allah. Yang punya sorga, hanya Allah. Kalau semua karunia datang dari Allah, mengapa kita sibuk dengan luka akibat omongan orang? Tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka saudaraku, marilah kita lupakan penilaian makhluk yang tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Cukuplah penilaian Allah yang Maha Dekat, Maha Menyaksikan dan memiliki segala-galanya. Dan dialah penentu takdir bagi kita. Cukuplah Allah bagi kita. Waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.